Banaspati, Banaspati, Banaspati. Rani! Saya mesti buru-buru ke Bandung sekarang. Saya berani bayar 300.000. Dan ini saya persekutin dulu 150.000. Ini kartu nama saya dan ini foto anjingnya. Oke? Okay? Bye. Saya belum bilang oke, okay, dia main tabok aja pakai duit segini banyak. Alhamdulillah. Aduh, nggak habis-habisnya rapiin bunga. Ih, belanja segini banyak, duit dari mana, Yon? Hah? Rezeki, Mbak. Sion lagi naik daun. Iya? Apa nih? Ini buat Mbak Mary. Oh, dapet? Aduh, makasih, makasih, Mas, ini mana? Ada. Ini bagus. Siapa yang cari gua? Nih, bagi-bagi rezeki sekedar tanda perdamaian. Gue sih kagak ogah, Sion. Tapi urusannya beresin dulu. Kalau gue kagak salah pasang kuping, orangnya ntar mau kesini. Urusan apa sih? Dia baru dapat panjer untuk cari anjing pudel. Astaga, hampir lupa. Sion, kamu gimana sih? Urusan belum beres udah buang-buang duit ini, ah. Gak pake. Tenang, Mbak. Duit sisa masih ada gocap. Tolong, kalau Sis Anton datang, bilang tunggu sebentar. Sion mau pergi cari inspirasi dulu. Tunggu sebentar. Yuk, yuk. Yuk, soknya. Eh, emangnya pengarang mau cari inspirasi? Sudah coba cari di tempat lain? Sudah 5 tempat, tapi sedang tidak ada persediaan. Anjing pudel memang lagi sulit. Apalagi yang hitam begini, yang putih aja susah. Alah, masa Yu nggak bisa bantu? Kalau memang Yu perlu sekali, saya akan coba ambil dari tempat anak saya. Harganya berapa? Bisa 50.000. 50.000. Jangan bercanda, ah. Habis berapa? 5.000. 500.000. Hah? 500.000. Itu belum pasti. Mungkin bisa lebih. Tergantung anak saya. Permisi. Gua harus kabur dulu sambil cari akal bagaimana ngembaliin duitnya. Kalau ada 150, tinggal bilang aja, Bu, anjingnya ketabrak mobil. Sekarang gua cabut. Nah, kenal lo. Nah, ini dia anjing pudel. Sayang, sini deh, Putih. Aduh, kemana tuh anjing? Sini deh, sini detektif Sion nih. Masa itu kunjung gitu bisa kesini? Aduh, kemana tuh anjingnya? Sayang, sini deh. Ayo, ayo. Putih, Putih, sini deh. Mana dia tuh si kunjung? Aduh. Nah! Tati ngumpet lagi lo. Lo ikut sama detektif Sion. Aduh, awas lu, gua rebus nanti lo. Ah, kemana lo? Kekurung sekarang lo, ah? Aduh. Lu bandel lo, gua cabein lo. Sekarang ikut detektif Sion. Tinggal apa? Lu bawa rezeki gue. Bule.
Bule. Bule. Mana lagi sih tuh anjing? Anjing sama tuannya udah sama aja. Gak boleh liat pintu kebuka sedikit, main ngabur aja. Putih, diam ya, sayang. Putih lo kerjain gue lo, nggak tahu ada kesimpian nih. Sialan tuh anjing, kerjain gue. Aduh susah banget sih jadi detektif. Pasti nyonya Anton tuh. Udah deh, nyerah aja. Bilang uangnya udah kepake, tinggal gocap. Anjingnya udah dibawa kabur ke luar kota. Ibu Lili. Kamu lihat anjing pudel gue nggak? Anjing pudel? Anjing pudel putih. Anjing pudel putih? Loh, itu? Oh, itu punya anjing. Kamu apain sih anjing gue? Kok jadi belepotan cat kayak gini sih? Kamu kurang kerjaan ya? Loh, kok gua yang dimarahin? Anjing mbak yang nekat. Saya lagi ngechat, dia main nabrak aja. Lihat nih saya jadi belepotan begini. Jadi kamu ya yang nakal ya? Kasian kan tuh sama Om Sion. Kamu yang bandel, Om Sion yang kena marah tuh. Ayo, sekarang minta maaf sama Om Sion. Maaf ya Om Sion ya. Sekarang Marsha pulang dulu ya. Ada Om Kion. Ada Om Kion. Brengsek, gua dibilang omnya anjing. Tapi enggak apa-apa. Pokoknya gua selamat. Dia kagak tahu yang ngechat anjingnya gue. Ngapain lagi tuh orang? Adap. Saya Anton. Istri saya kemarin ke sini. Minta bantuan detektif Sion untuk mencari anjing pudel kami yang hilang. Oh, detektifku. Mengapa jadi celemotan begitu, sayang? Kola, itu detektifnya loh. Mungkin detektif Sion malu karena muka dan pakaiannya kotor, Pak. Iya. Lebih baik dimasukin aja uangnya lewat bawah pintu. Oh, gitu? Iya. Baik. Kola. Di sini rumah. Kola. Pak detektif, terima kasih. Anjing kami sudah dikembalikan. Maaf. Waktu anjing kami pulang, kami sedang tidak ada di rumah. Uang sisanya ada di bawah pintu loh. Terima kasih Pak detektif. Terima kasih. Anjingnya kembali. Ayo Kola pulang. Aduh Pak, habis orang mirip sih. Jangan-jangan anjingnya sama kayak anjingnya Mbak Lili. Nongol di rumah orang, terus balik lagi. Benar-benar ini rezeki. Hebat kamu, Yon. Bisa nyari duit sendiri. Sorry aja sih, Yon. Tadinya gue gak percaya kalau lu punya bakat jadi detektif. Emang dia gak punya bakat? Kembali duit gue yang bakal pasang iklan, 100 ribu. Uang kontan dari gue kemarin, 50 ribu. Cepetan! Loh, dia kan udah nemuin dompet kamu. Apa yang nemuin? Keamanan bioskop yang telepon kesini. Dalam dompet gue ada kartu nama si Jimmy. Soalnya telepon gue lagi rusak. Kok kamu tahu? Gue yang pantas jadi detektif. Bukan lu, Sion. Banaspati. Rani.